Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide ini didasari bagaimana mendaur ulang sampah di madrasah agar bermanfaat. Kebetulan di kantin madrasah menjual es krim di mana stik bekasnya menjadi sampah. Akhirnya terpikirkanlah mendaur ulang stik es krim menjadi alat pembelajaran. Stik yang didapat kondisinya berbagai macam, sehingga untuk mempercantiknya perlu dicat agar lebih menarik. Selanjutnya, stik tersebut ditulis materi-materi yang akan diujikan di dalam ulangan harian. Dan di bagian belakang stik ditempel double tape yang berguna untuk menempelkannya kepada dinding papan tulis. Ini adalah hasil-akhirnya. Setelah stiknya selesai, maka tahap berikutnya adalah membuat bagan-bagan dan petunjuk ulangan harian. Inilah bagan dibuat di dalam komputer tadi, dan selanjutnya adalah video proses ulangan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, selamat hari ini kita akan melakukan yang namanya ulangan, yaitu bab 2, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum kita ulangan, kita lebih dahulu berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hati dimulai dari sekarang. Berdoa selesai. Nah, setelah kita berdoa, Bapak akan memberikan petunjuk mengenai tata cara ulangan kalian. Dan berikut adalah petunjuk tata cara ulangan. Pertama, siswa menuju ke depan dan memilih stik secara acak sebanyak 4 stik untuk setiap siswanya. Siswa tadi menempelkan stik tadi di tempat yang sesuai menurutnya dan benar. Di mana setiap stik yang benar ditempel akan diberikan nilai 10. Kalau benar keempat-empatnya, berarti siswa tadi mendapatkan nilai 40. Setelah selesai, siswa memanggil temannya untuk melakukan proses yang sama seperti dirinya tadi dan berlanjut secara estafet sampai siswa terakhir. Tahap akhir, anak-anak diharuskan menjelaskan bagan-bagan yang sudah ditempelkan sebanyak mungkin di lembar kertas dengan nilai maksimal 60. Ya anak-anak, demikianlah hasil ulangan kita hari ini. Bapak tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.